Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Hei pecinta minuman sehat sari lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih, Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati siap dikonsumsi, pecinta hidup sehat sejati. Hmm, lemon wati full vitamin C, lemon water, lemon wati lemon water yang bukan buat wati aja warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihan segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna tatkala kita diselamatkan dari berbagai macam musibah dibimbing untuk taat dan patuh kepadanya. Tatkala kita hari ini masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan semoga keimanan ini mendampingi kita sampai ajal menyebut kita. Itu adalah nikmat yang agung yang kita tahu di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Ya muqallibal qulu thabbit qalbi ala dini wahai yang membolak balikan hati tetapkan hatiku di atas agama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salat dan salam senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'ad, ahibati fillah, tidak sedikit di antara umat Islam yang tidak mengerti tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Dia juga tidak memahami tentang perjalanan agama Islam ini sehingga sampai ke Indonesia. Bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilewatinya. Dia tidak tahu dengan peperangan-peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berusaha untuk mengajak orang-orang kepada Allah. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi ternyata beliau malah diperangin kita mungkin lebih tahu dengan perang dunia pertama, dengan perang dunia kedua. Kita tahu dengan beberapa peperangan yang terjadi di Vietnam, peperangan yang terjadi di Cina umpamanya, di berbagai negeri lainnya. Tapi kita tidak tahu dengan sejarah kita. Ada usaha untuk melupakan umat Islam dari kejayaan mereka dari perjuangan mereka. Karena sejatinya tatkala kita membaca sejarah, kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Kita akan termotivasi untuk terus berjuang, melanjutkan tongkat estafet dakwah ini. Tapi sebagian anak-anak itu ya dibuat lebih kenal dengan superhero, superhero bohongan Terus dibuat sama mereka dan ditonton oleh umat Islam yang kalau mereka sadar semuanya adalah kebohongan, kedustaan yang tidak akan memberikan manfaat kecuali menjauhkan mereka dari agama ini. Maka Alhamdulillah kita belajar mengkaji perjalanan hidup Nabi AS dan kita sampai kepada peperangan terdahsyat penentu yaitu Fathu Makkah ditaklukkannya kota Mekah yang sebelumnya dibawa kekuasaan orang-orang musyrikin yang sebelumnya umat Islam tidak dapat dengan mudah mereka melaksanakan ibadah umroh bahkan dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan gak kalau mereka berangkat umroh namun kemudian setelah perjalanan perjuangan umat Islam selama 21 tahun 21 tahun Allah berikan kemenangan kepada umat Islam dan kita sudah menyimak bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana beberapa faedah juga sudah kita baca beberapa pelajaran kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, silahkan dibaca. Bismillah, lanjutan Fathul Mekah dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Habibullahullahu Ta'ala. Yang kesembilan, memposisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Hal ini dapat kita fahami dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Di sini Abu Sufyan mendapatkan kehormatan dan perlakuan istimewa karena ia adalah salah satu tokoh Quraisy. Fikum. Kalau kita belajar bagaimana Nabi Alaihissalam bermuamalah, beliau itu membaca kondisi orang-orang yang hendak beliau hadapi, sehingga cara berbicara, Cara berdialog dengan orang ini itu tepat, maka di sini pentingnya seorang pendakwah juga untuk dapat informasi dari panitia kajian, umpamanya Ana diundang nih, ama balansia untuk kajian di Jakarta. Lalu dikasih Ustadz nanti akan ada yang mendampingi Ustadz. Fulan bin Fulan. Orangnya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tujuannya supaya Ana dapat memposisikan diri dalam menghormati orang ini. Siapa orang ini? Karena kalau kita nggak tahu, ya kita akan memperlakukan semuanya sama. Ya Ustadz kan inna akramakum Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Iya, di sisi Allah Azza wa Jal, yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Tidak ada keutamaan buat orang Arab di atas orang Ajar Tapi ini bagaimana kita menyikapi orang, maka kita perlu tahu posisi dia. Dia sebagai komandan, dia sebagai anak buah, dia sebagai ketua, dia sebagai bendahara, atau dia sebagai apa gitu. Ini penting buat kita. Karena dengan cara seperti itu, ya, kita akan sukses dalam bergaul dengan masyarakat. Dalam berdakwah mengajak mereka. Seorang anak menghadapi orang tuanya. Maka perlu dia cari tahu orang tua anak ini gimana sih, sukanya apa. Sehingga dengan cara seperti itu dia bisa masuk lewat pintunya. Walaupun kalau bicara hidayah di tangan Allah Azza wa Tapi kita hanya berusaha untuk ya menghadapi orang ini dengan cara yang tepat dan pantas buat orang tersebut. Bukan pantas buat kitanya gitu. Tapi pantas buat orang tersebut. Anda harus ngomong apa sama orang tersebut. Kita lihat bagaimana Nabi Ali Surat ketika kirim surat ke Raja Rabia. Beliau tulis. Min Muhammadin Rasulullah SAW ila Qaisar Kepada kaisar yang teragung di Romawi. Di Romawi sana dia diagungkan. Maka ini sebagai bentuk Iya memposisikan manusia di posisi mereka sehingga kita dapat memperbaiki orang tersebut. Barakallahu Nah, lanjutkan. Yang ke-10, perhatian Rasulullah Alaihi Wasallam dalam melunakkan hati seseorang beliau telah menjinakkan hati Abu Sufyan karena ia menyukai hal-hal yang membanggakan, yaitu dengan cara menjadikan orang yang masuk ke rumahnya akan aman. Ini adalah upaya untuk menjinakkan dan memantapkan hatinya yang baru saja memilih Islam. Barakallahu fikum. Nah, entah bahasa menjinakkan mungkin. Melunakkan mungkin yang lebih tepat ya. Tapi kita tahu bahwasanya Abu Sufyan baru masuk Islam. Orang yang mualaf itu perlu perhatian khusus, apalagi kalau orang itu adalah orang yang terhormat. Karena apa? Karena jangan sampai dia baru masuk Islam lalu sudah merasa di dalam Islam itu, dia ini. Jadi, orang yang remeh gitu, jadi orang yang gak ada nilainya. Padahal kemarin dia orang yang terhormat di kaumnya. Kenapa kok setelah masuk Islam jadi orang yang remeh? Yang ditakutkan dia akhirnya murtad. Maka dalam rangka meneguhkan keimanannya, kita perlu melakukan pendekatan kepada orang tersebut. Sekali lagi tujuannya bukan untuk dapat duit, bukan untuk dapat harta, bukan untuk apa ya, menjilat kepada orang tersebut, bukan. Tapi untuk memperbaiki orang tersebut. Karena cara yang tepat kayaknya ya yang sesuai. Ini orang suka dengan kehormatan, kasih kehormatan. Ini orang dimuliakan di kaumnya, muliakan dia. tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Karena ada orang yang menghormati orang lain ya. Yang mengagungkan orang lain ya gara-gara ingin fulus, ingin dunia. Sedangkan kita melakukan itu tidak. Maka tolong semuanya memahami kondisi yang di sekitar. Oh ini Pak RT, oh ini mantan pejabat, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Oh gimana caranya anda menghadapi dia? Ini orang sukanya apa? Oh, ini orang sukanya. Ini sukanya itu, sehingga kita masuk lewat pintu yang tepat dengan harapan orang itu semakin kuat keimanannya, keislamannya. Dan alhamdulillah, berhasil. Apa yang dilakukan Nabi SAW membuat Abu Sufyan masuk ke dalam Islam secara sukarela, dan keislamannya kuat, keluarganya pun masuk Islam istrinya pun masuk Islam. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci Nabi SAW. Bagaimana Hind? binti Utbah yang meminta kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dan bagaimana tatkala Hamzah terbunuh. Hindun minta untuk dirobek perutnya. Dia ambil jantungnya Hamzah kemudian dia gigit, tapi kemudian dia muntah. Namun ketika suaminya mendapatkan penghormatan seperti itu, dia pun tertarik dengan Islam dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi ingat tujuannya adalah dalam rangka memperbaiki orang tersebut, berapa banyak orang yang awal masuk Islam karena harta, tapi lambat laun ketika dia belajar, keimanannya semakin kuat, semakin membaca dan keimanan dia bukan karena harta lagi tapi benar-benar lillahi taala Nah yang ke sebelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki maka dalam keadaan tunduk tawaduk dan dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Kerendahan hati dalam situasi seperti ini adalah termasuk kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan para penguasa yang sombong sebab ketika mereka meraih kemenangan yang tidak seberapa, maka mereka memasuki daerah tersebut dengan angkuh. Kemenangan yang mereka peroleh tidak kelas seberapa jika dibandingkan dengan kemenangan yang diraih oleh Nabi pada Fathul Makkah. Kerendahan hati Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah pelajaran yang bersifat aplikatif bagi para panglima yang mengalami kemenangan. Tawaduk dan rendah hati adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan pada saat meraih kemenangan. Ibnu Katsir berkata, kerendahan hati pada situasi seperti ini terlihat seper se terlihat saat beliau memasuki Makkah dengan tentaranya yang sangat besar, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan Bani Israel. Sebab ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, maksudnya ruku, sambil mengatakan "Kita hapuslah kesalahan." <laughs> Hitah, hapuslah kesalahan kami itu <tuk> hapuslah kesalahan kami. Mereka justru masuk sambil merangkak dan berkata, Himpa, kami butuh gandum. Allahu Akbar. Tapi zaman di sini ada terjemahan yang mungkin perlu diperbaiki. Kerendahan hati dalam situasi seperti ini adalah termasuk. Enggak, jadi kerendahan hati dalam situasi yang termasuk kemenangan besar umat Islam nah, Kerendahan hati Bukan kerendahan di tambahan dia nilai, nilai Nilai kerendahan hati dalam situasi Yang termasuk kemenangan terbesar bagi umat muslim semakin berlipat ganda di dalam jiwa dan akal secara bersamaan ya kita lihat jemaah. Nabi menunjukkan kerendahan hatinya. Pada saat kemenangan ini bukan kemenangan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kemenangan yang sangat luar biasa. Yang biasanya orang itu kalau menunggu sesuatu lalu dia mendapatkannya berhasil dan sukses jadi mereka bereforia, berbangga diri. Nabi enggak. Malah pada situasi kemenangan yang sangat besar, beliau menunjukkan tawaduknya. Lebih dari tawaduk-tawaduk yang lain. Dan ini berbeda disebutkan bagaimana Sebagian orang itu jadi sombong ketika mendapatkan kemenangan. Padahal kemenangannya ini kemenangan apa? Main bola doang. Orang menang main bola. Orang menang tanding atau apa ini dan itu. Itu sudah berbangga diri sombong. Lihat Nabi SAW. Bagaimana tawaduknya beliau alaihi memasuki kota Mekah. Dilihat oleh para sahabat. Dilihat oleh penduduk Mekah. Beliau tidak masuk Mekah dengan membusungkan dada. Dan kita tahu sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah azza wajalla. <tuh sa -sa> La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dzarratin <tuh sa -sa> min kibr. Tak masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada seberat semut dari kesombongan. Sombong itu boleh jadi sombong terhadap kebenaran dengan menolak kebenaran tersebut atau sombong terhadap makhluk-makhluk Allah dengan merendahkan mereka. Dan Nabi Wasallam dengan kemenangan yang begitu agungnya ini beliau masuk dengan penuh rendah hati. Kemudian disebutkan di sini berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel ini subhanallah jamaah. Ya. bagaimana capek dan lelahnya Nabi Musa AS mengurusin Bani Israel. Bani Israel itu di masa Nabi Musa AS setelah selamat dari Fir'aun, Allah berikan kepada mereka sebuah anugerah, yaitu Baitul Maqdis, Urushalim. Tapi dengan catatan ya mereka berjuang dulu gitu. Apa kata Bani Israel? Mereka mengatakan Musa, engkau pergilah bersama Tuhanmu. Kami akan nunggu di sini. Kita lihat siapa yang menang. Kalau kau menang sama Tuhanmu, ah kita masuk. Akhirnya Allah berikan hukuman kepada mereka. 40 tahun tersesatnya Muter-muter, gak bisa mereka. Meninggalkan tempat tersesat mereka tersebut. Ketika setelah 40 tahun di bawah pimpinan Yusha bin Nun mereka dapat menaklukkan Urshalim. Mereka masuk ke Maitul Maqdis. Allah perintahkan kepada mereka Qulu hittah naghfir lakum khatayakum katakan hittah yang artinya Ya Allah ampuni kesalahan kami Ya Allah. Dan diperintahkan mereka untuk masuk dalam kondisi rukuk ya. Ternyata mereka masuk sambil ini merangkak ditambahin dia. Merangkak yang paling bawah. Di atas itu. nah, merangkak itu diganti, bukan diganti, ditambahin sambil merangkak mundur. Ya'udzubillah Mereka merangkak, disuruh masuk dari pintu itu sambil ruku sebagai bentuk ketundukan tawadu nggak mau mereka mereka masuk merangkak mundur naudzubillah pantatnya dulu maaf yang masuk terlebih dahulu bukan kepalanya disuruh mengatakan hitoh yang artinya ampuni kesalahan kami mereka mengatakan hintah fi syair Hintah. Kami butuh gandum, mau makan. Nah, Allah. Maka kita harus belajar dari kondisi seperti ini. Engkau menang dalam satu pertandingan, dalam satu perlombaan, atau engkau ya menjadi orang yang jabatannya tinggi, atau apa? Jangan sombong, tahu apa? Kita tahu padi itu semakin berisi bukan semakin mendongak, tapi semakin merunduk. Dia. Itu menunjukkan engkau adalah orang yang berisi. Barakallahu fiqh. Baik. Yang ke-12, telah kami ceritakan sebelumnya bahwa saat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh Surakoh dan beliau saat itu sedang membaca Al-Quran. Demikian juga halnya pada saat Fatuhul Makkah. Beliau juga membaca Al-Quran. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah, baik pada saat dalam perjalanan maupun yang lainnya. Ibnu Hajar berkata dengan, mengutip dengan menukil ucapan Ibnu Abi Hamzah dalam hadis terlihat keterikatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah. Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abi Hamzah diganti di bahasa Arabnya An Ibn Abi Jamrah Ibn Abi Jamrah Imam Ibn Hajar menukil Ibnu Hajar berkata dengan menukil ucapan ibnu Abi Jamrah dalam hadis terlihat keterikatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berjalan dengan kendaraan untanya tetapi beliau tidak meninggalkan ibadah dengan membaca Al-Quran Allah Akbar ya Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat Allah, beribadah kepada Allah dalam semua kondisi. Bagaimana Allah menyebutkan mereka? Wa yatafakkaruna alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi mereka berdiri, mereka duduk atau rebahan semua kondisi. Dan Rasul saw memberikan pelajaran kepada kita, khususnya nih yang safar, yang perjalanannya jauh, waktunya kan banyak ya, menunggu. Apalagi sekarang kalau naik bus, naik kereta. Naik pesawat berangkat umroh. Kadangkala orang tuh lagi berangkat umroh atau perjalanan jauh, bagaimana memanfaatkan waktunya lebih banyak dengan nonton atau ngobrol doang. Padahal musafir itu doanya mustajab loh. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, membaca Al-Quran Al-Karim dan itu yang laku ke Nabi SAW. Ketika beliau dikejar oleh Surakoh, beliau membaca Quran. Dan ini juga buat adik-adik yang menghafal Quran, jangan nunggu duduk baru murajaah. Engkau bisa murajaah di atas kendaraan. Dan ada seorang masya Allah yang setiap perjalanan di lampu merah, setiap sampai lampu merah dia baca Quran. Karena dia nggak hafal Quran. Kalau orang hafal Quran mungkin dia bisa memurojaah dengan mengingat-ingat tapi dia berusaha untuk membaca Quran. Dulu ada Syekh Ayub Muhammad Ayub Imam Masjid Nabawi rahimahullahu taala ya. Beliau juga ngajar di kampus Madinah Islamic University of Madinah. Beliau kalau naik mobil itu ada Quran, beliau hafal Quran. Tapi beliau terus buka Quran. Artinya dia beliau bermurojaah kalau ada yang enggak ingat beliau baca. Ini kesempatan. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai. Tidak mensyukurinya. Tidak memanfaatkannya. as wal Sehat dan waktu luang. Dan musafir ini punya waktu luang panjang sekali. Ada yang perjalanan dari Medan ke Jember. Naik bus tujuh hari. Bayangin ya waktunya. Kadang-kadang sebagian orang ustad. Kita kalau baca itu pusing ustad. Iya kalau baca tulisan tuh karena kalau naik bus, naik mobil pusing. Ya udah dengerin. Sekarang sudah bisa pakai headset, mendengarkan ceramah, mendengarkan bacaan Quran yang itu bermanfaat. Ya Allah, waktu kita tuh mahal, jemaah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menggunakan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikna. lanjutkan. Yang ke-13 kita juga melihat bagaimana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam langsung menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Hal ini menunjukkan pentingnya tauhid, ajakan kepada tauhid adalah prioritas utama. Tidak boleh seorang dai menyibukkan dengan yang lain sebelum mengajak kepada ketauhidan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kenapa Nabi segera menghancurkan berhala? Setelah habis itu berhala, beliau mengutus Khalid bin Walid, mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah. Karena sejatinya beliau sudah lama menunggu untuk menghancurkan berhala. Tapi beliau nggak mampu. 13 tahun di kota Mekah itu berhala sudah ada di sekitar Ka'bah dengan jumlah 360 berhala. Sudah ada di sana. Beliau tidak dapat menghancurkannya. Beliau tidak punya kemampuan. Ya. Ini juga belajar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ketika orang tidak punya kekuasaan, eh jangan bertindak semena-mena. Jangan kau menghancurkan berhala. Ini berhala. Ini kesyirikan. Ini kekufuran. Betul. Tapi engkau siapa? Lu aku seorang Muslim. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Man ro'aminku mungkaron, falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, Hendaklah dirubah dengan tangannya. Nggak bisa baru dengan lisannya, Nggak bisa baru dengan hatinya. Dan Nabi Ali Wasallam, Kenapa selama 13 tahun, Nggak pernah ngancurin itu Ka'bah? Itu apa? Itu berhala yang ada di Ka'bah. Ketika beliau umroh, seperti yang kita bahas, beliau melakukan umroh masuk ke Mekah, dikasih waktu tiga hari sama orang-orang musyrikin. Apakah Nabi Alaihissalam memanfaatkan momentum tersebut untuk menghancurkan berhala-berhala orang musyrikin? Enggak, apalagi beliau terikat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin, maka kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, menghancurkan berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal adalah sebuah perintah Allah Azza wa Jal, Tapi ada tata caranya. Jangan sampai kita menghajukan berhala menegakkan tauhid memunculkan musibah atau masalah yang lebih besar lagi. Jadi Nabi ketika sampai ke Mekah udah ditungguin nih beliau hancurkan tuh. Berhala yang jumlahnya 360 sehingga Mekah bersih dari berhak Nah, lanjut. Yang ke-14, membalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Tolha merupakan pelajaran dalam hal menunaikan kesetiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengembalikan kunci itu kepada Utsman berkata, hari ini adalah hari kebaikan dan kesetiaan bentuk lain dari kesetiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesetiaan beliau kepada orang-orang Ansor saat mereka khawatir kalau Nabi akan tinggal di Mekah setelah Allah memberikan kemenangan kepada beliau. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketenangan kepada mereka seraya berkata, Aku berlindung kepada Allah yang Maha menghidupkan yang yang Maha menghidupkan yang menghidupkan kalian dan yang Maha mematikan yang akan mematikan kalian. Barakallahu fikum mungkin yang terakhir ini terjemahannya perlu diperbaiki ya. Beliau mengatakan Allah, aku berlindung kepada Allah. Al mahya mahyakum wal mamatukum. Beliau mengatakan hidup adalah hidup kalian yakni bersama kalian dan mati mati bersama kalian. Jadi Nabi tidak mau menetap di kota Mekah. Kalau bicara kesetiaannya. Menepati janji juga. Tatkala Nabi Ali Salatu Alaihi memegang kunci Ka'bah yang sebelumnya dipegang oleh Uthman bin Talha Lalu Ali bin Abi Talib meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar digabungkan buat Bani Hashim ini Arifa, wal hijabah memberi makan jemaah haji dan melayani Ka'bah ini dari sisi membuka pintu keluar masuknya Ka'bah Ali meminta Nabi alaihi salatu mengatakan panggil Utsman bin Talha. Dari Bani Syaibah ini diberikan kepada Utsman. Tidak ada orang yang mengambil kunci ini dari kalian kecuali orang yang tolim. Lalu Nabi Ali Shallallahu mengatakan al yom -yawm, yom mubirin mawafa. Hari ini hari untuk berbuat kebajikan dan untuk menunjukkan kesetiaan. sifat wafat, setia menepati janji itu sifat seorang muslim yang nggak menepati janji yang berkhianat itu orang munafik mukmin nggak kayak gitu maka Nabi memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita harus bersikap adil setia menepati janji dan bagaimana kesetiaan Nabi dengan orang-orang Ansor. Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada istilah habis manis sepah dibuang nggak ada. Dan juga di dalam syariat Islam orang kalau sudah hijrah itu nggak boleh balik ke kotanya lagi. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan kepada orang-orang Ansor yang mengira Nabi wasallam karena umatnya, karena kaumnya orang-orang Quraisy sudah pada masuk Islam, ya udah ada apa nak balik ke Madinah. Beliau mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah untuk melakukan itu." Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidup bersama kalian, mati bersama kalian. Dan itulah aku kenal Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Alayhi salatu wassalam. Nah, yang kelima belas. Yang ke-15, sikap Rasulullah SAW alaihi wasallam yang mulia, yakni ketika beliau memaafkan kaum musyrikin Quraisy yang pernah menyakiti beliau, mengusirnya dari negerinya, bahkan memeranginya. Ketika beliau di atas mereka dan sangat memungkinkan untuk melakukan apapun terhadap mereka, akan tetapi beliau justru berkata kepada mereka, "Pergilah, kalian bebas." Dampak positif dari sikap pemaaf beliau kepada ma kepada penduduk Mekah dan sebagian orang yang pernah menumpahkan darah kaum Muslimin adalah masuknya mereka ke dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sukarela serta atas kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Nah, fillah. Di sini ada yang perlu diperbaiki. Dampak positif dari sikap pemaaf beliau kepada penduduk Mekah dan kepada sebagian orang yang telah dihalalkan darahnya, bukan yang pernah menumpahkan darah kaum Muslimin. Nah, ini dihapus. Dampak positif dan sikap pemaaf beliau kepada penduduk Mekah dan kepada sebagian orang yang telah dihalalkan darahnya adalah masuknya mereka ke dalam Islam. Iya, siapa saja yang dihalalkan darahnya? Seperti yang sudah kita bahas, ada empat laki-laki, dua wanita. Di antara empat laki-laki itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dihalalkan darahnya. Tapi akhirnya Ikrimah masuk Islam gitu. Diterima gitu loh. Nabi memberikan maaf kepada orang-orang tersebut. Apa yang terjadi? Sebagian orang berpikir kalau memaafkan itu malah menunjukkan ya nggak punya kehormatan nanti. Gimana memaafkan? Tunjukkanlah kekuatan. Ada orang yang tidak bisa balas dendam karena dia nggak memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dan biasanya orang seperti ini, kalau dia lagi berkuasa, oh dolim banget tuh dia. Biasanya akan sangat dolim. Tapi ada orang yang memang pemaaf ketika dia berkuasa, dia pun memaafkan. Dia mampu, Nabi SAW mampu untuk melakukan apa saja kepada orang-orang musyrikin. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi memaafkan mereka. Ingat, la ikroha fiddin Tidak ada pemaksaan dalam beragama Nabi tidak memaksa mereka Kalian kalau mau dimaafkan Kalian masuk Islam dulu Kalau enggak, kita bantai Enggak, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan Kepada mereka, la tatriba alaikumul yaum Enggak ada celahan buat kalian Idhabu, kalian silahkan berangkat Kalian semuanya bebas Yang ternyata Sikap Nabi ini membuat orang-orang musyrik Mekah itu pada masuk Islam berbondong-bondong. Nabi Ali AS suratu As-Sofa itu me, ya duduk di sana membaiat orang-orang yang masuk Islam. Itu dilakukan Nabi saw alaihi wasallam, 2000 lebih yang laki-laki, jemaah Belum ke Mekah itu. Mereka semua masuk Islam berbondong-bondong. Ini gara-gara maaf. Jadi kita pun tatkal bersikap ada orang yang menyakitin kita, ada orang yang melakukan perbuatan ya tidak baik kepada kita. Tatkala kita memaafkan boleh jadi itu orang tambah jadi. Tambah jadi nggak benar, karena memang ada orang-orang yang jahat. Tapi yang lebih umum orang itu akan merasa malu ya. Kemudian mereka menyatakan masuk Islam secara sukarela. Nah. Yang ke-16, di antara hasil yang paling menonjol dari perang mutah ini adalah masuk Islamnya perang eh, para kabilah Arab. Karena nah. karena Tunggu bentar. Kok Fathu. perang Mukta? Kita bicara Fathu Makkah. Nah, diganti. Di antara hasil yang paling menonjol dari perang Fathul Makkah ini ya. adalah masuk Islamnya para kabilah Arab, karena mereka selalu menanti hasil dari pertarungan antara kaum Muslimin dengan Quraisy. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari hadis Amr bin Salamah dikatakan, ketika serombongan kafilah dari Mekah melintas kami, kami pun bertanya kepada mereka, bagaimana kabar orang-orang Quraisy dan bagaimana kabar orang tersebut, yaitu Muhammad. Mereka menjawab, "Orang itu mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberikan wahyu kepadanya. Aku selalu ingat perkataan tersebut, 'Seakan-akan ia melekat dalam hatiku.' Sementara bangsa Arab mendiskreditkan keislaman mereka, mereka menjawab, 'Biarkan saja ia bersama kaumnya.' Jika laki-laki ini, yaitu Muhammad, dapat mengalahkan mereka, berarti ia adalah seorang nabi yang benar. Ketika terjadi fatuhul Makkah, maka masuklah mereka bergegas ke dalam Islam."

Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Barakallahu Ya. Ini sebuah hasil yang sangat menonjol. Yang juga Menceritakan dekatnya ajal Nabi SAW, di mana orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Mereka selama ini menunggu, yang bukan orang Quraisy, ya. kan banyak kabilah-kabilah Arab yang mereka tidak memerangi Nabi SAW, tapi mereka juga nggak masuk Islam. Mereka menjadi penonton. Mereka akan melihat mana yang menang, mereka akan ikut. Ini ya orang cerdas ya. Kalau dapat hidayah, Alhamdulillah. Seperti cerita Nabi Musa bersama tukang sihir Fir'aun. Itu orang-orang sudah ngomong, kita ngelihat mana yang menang gitu loh. Kalau yang menang Nabi Musa ya kita ikut gitu loh. Bagaimana istrinya Fir'aun beriman. Fir'aun gak beriman. Padahal sudah nampak tukang-tukang sihir itu kalah ya. Amr ibn Salimah Amr ibn Salamah atau Amr ibn Salimah jadi Salamah atau Salimah atau Salimah dia cuma kok semuanya harokatnya pakai kasrah dia itu masuk sahabat nabi yang junior ya. dia kecil Amr ibn Salimah ini dia ceritakan tadi nih. Biasanya kalau ada orang lewat kampungnya mereka tanya, "Ya, apa ceritanya orang-orang nih? Beritanya gimana nih? Siapa yang menang?" Ya, belum ada yang menang pada waktu itu. Kadang kala umat Islam kalah seperti perang Uhud, kadang kala menang ya. Jadi belum selesai urusannya sama orang-orang Quraisy. Setelah kejadian Fathu Makkah ini Amr bin Salimah ini berangkat bersama bapaknya, bersama kaumnya ke Nabi SAW. Diceritakan, abi ilan Nabi SAW, bi -Islami Aku berangkat bersama ayahku untuk menunjukkan keislaman kaumnya. Bersama orang-orang juga berangkat. Akhirnya, Nabi SAW memberikan wasiat kepada kami, kata Amr bin Salimah di antara wasiat Nabi SAW, liya ummakum akhtarukum Qur'anan. Hendaklah yang jadi imam itu yang paling banyak bacaan Qur'annya. Setelah dicari siapa yang paling banyak bacaan Qur'annya, ternyata Amr bin Salimah umurnya 7 atau 8 tahun. Amr bin Salimah yang paling banyak kafir, Akhirnya dia jadi imam. Karena tadi hidupnya itu di apa ya? Kobilahnya itu dilalui oleh kafilah-kafilah. Sehingga dia tanya, dia itu sering ada kadang-kadang datang umat Islam, akhirnya mereka bacaan Quran karena dia anak kecil sering menyimak sehingga dia yang jadi imam Amr bin Salim. Dan disebutkan di sini tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah yang dalam pandangan mereka, ini adalah kota suci sebelum Islam dan setelah Islam yang Allah bakal menjaga. Mereka tahu dengan cerita ashabul fil bagaimana ashabul fil itu tidak dapat menghancurkan Ka'bah, dan mereka pulang dengan kebinasaan kehancuran mati. Maka mereka melihat, mampukah orang ini untuk menaklukkan kota Mekah? Dan ternyata mampu. Quraisy yang menjadi kobilah yang terhormat pada waktu itu, setelah kejadian ini, mereka tetap menjadi kobilah yang terhormat. Semakin terhormat dengan masuk Islamnya mereka sebenarnya. Kemudian disebutkan bagaimana Allah turunkan firman Allah. Ja nasrullahi yadkhuluna fi afwaja. lihat manusia masuk ke agama Allah ini berbondong-bondong. Yang dulu masuk Islamnya satu orang, mengatakan aku membaiat masuk Islam, dua orang, tiga orang, ini tidak lagi. Karena memang mereka adalah penonton yang menunggu. Ketika menang, maka mereka pun turun untuk datang ke kota. Madinah ya, menyatakan keislaman mereka. fiik. Nah, lanjutkan. Yang ke-17, ucapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika ia datang kepada beliau sambil membawa ayahnya yang telah rentah. Mengapa kamu tidak biarkan orang tua ini untuk diam saja di rumahnya hingga aku yang akan mendatanginya. Hal ini menunjukkan betapa mulianya ahlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduan beliau berdasarkan peristiwa ini disyariatkan untuk menghormati dan menghargai orang yang sudah tua. Rasulullah saw juga telah bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan mengenal kemuliaan orang-orang tua kami. Subhanallah jemaah. Ya. Ini juga pelajaran buat para ustadz, para ustadzah, orang-orang yang berilmu. Umur itu juga ada nilainya. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada Abu Bakar ini ketika dia bawa bapaknya, beliau mengatakan hala tarok ta tapi fi baitihi hatta akuna ana atihi. Nabi mengatakan kenapa engkau nggak tinggalkan orang tua ini sheikh ini di rumahnya biar aku yang datang. Padahal beliau Nabi Alaihissalam. Apalagi ini yang bukan Nabi. Yang cuma sekedar ustadz, sekedar pendakwah. Tolong hormati orang yang sepuh. Orang yang tua. Nabi menghormati. Bapaknya Abu Bakar. Yang baru masuk Islam. Yang gak mau masuk Islam bertahun-tahun. Tapi ini dampak dari Fathu Makkah. Orang-orang sepuh itu kadang kala ya sulit mereka mencerna dakwah ya. Tapi ketika mereka melihat kenyataan, mereka masuk Islam. Oh benar berarti ini. Dan Nabi menghormati orang tua. Lalu beliau oleh surat Tosam juga pernah bersabda. Laisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Siapa yang bukan termasuk golongan kami? Man lam yarham sagirana. Orang yang tidak menyayangi yang kecil. Walam yuwak dan orang yang tidak kenal, tidak tahu dengan kemuliaan orang yang tua di Maka ingat apapun kedudukanmu, engkau seorang ustadz, seorang pendakwah, tolong kalau ada orang tua di majlismu engkau diundang kemana ada orang tua, hormatin dia, Sebelum menghormat yang lain, muliakan dia tidak seperti memuliakan yang lainnya. Lu kenapa? Karena dia punya umur yang sudah tua. Jadi orang yang sudah senior, yang sudah sepuh itu, ya tetap kita wajib hormatin. Oh tapi nggak berilmu Zat, nggak tahu apa-apa. Walaupun nggak tahu apa-apa, emangnya bapaknya Bu Bakar tahu apa? Tahu apa bapaknya Abu Bakar? Beliau orang baru masuk Islam. Nabi. Tetap menghormati. Nama yang terakhir. Yang ke-18. Ucapan selamat Nabi Sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar atas keislaman orang tuanya. Hal ini menganjurkan untuk memberikan tahniah yaitu ucapan selamat kepada orang muslim yang memperoleh kebaikan. Baik dalam hal agama maupun yang bersifat duniawiah. Pada penjelasan nanti akan dikemukakan contoh aplikatif pada kisah nah, tiga orang tunggu, sahabat. Entar. Baik dalam hal agama maupun bersifat bersifat dunia. duniawi. Kok nggak ada di bahasa Arabnya? Di bahasa Arabnya disebutkan, Bima yajidu min khairin dini. Memperoleh kebaikan dalam hal agama kebaikan agama. Nah, yang duniawi dihapus. Pada penjelasan nanti akan dikemukakan contoh aplikatif pada kisah tiga orang sahabat yang tertinggal dalam perang tabuk. Ketika Allah, ketika Allah menerima taubat Kaab bin Malik, para sahabat berdatangan untuk mengucapkan selamat kepadanya, sebagaimana yang dikomentari oleh Ibnul Qayyim. Di sini terdapat dalil dianjurkannya mengucap tahniah kepada orang yang mendapatkan kebaikan, menyambut saat ia datang dan menyalaminya. Ini adalah anjuran yang disunahkan. Subhanallah jemaah, banyak yang kurang ini. Tetap, ditambahin, sebagaimana dikomentari oleh uh, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di sini terdapat dalil dianjurkannya mengucapkan tahniah mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat mendapatkan nikmat baru ya nikmat baru dari yang bersifat yang bersifat din yang bersifat agama. Taib kepada orang yang mendapat kebaikan yang bersifat dianjurkan mengucapkan tahniah kepada orang yang mendapatkan kebaikan yang bersifat agama menyambut saat dia datang, menyalaminya, menyalaminya. Ini adalah anjuran yang disunnahkan. Wahwaja izun. Ini yang tidak disebutkan. Wahwaja izun liman tajadatulahu nikmatun dunyawiyah. Dan ini diperbolehkan. Mengucapkan selamat itu juga diperbolehkan. Bagi orang yang mendapatkan kenikmatan yang bersifat duniawi, jadi kalau yang sifatnya agama itu dianjurkan, kalau yang dunia diperbolehkan, taib lalu penulis mengatakan fatahni atau fini ya mustahabbah. Beliau mengatakan mengucapkan selamat dalam nikmat-nikmat agama itu dianjurkan dan nikmat-nikmat dunia itu diperbolehkan sebagaimana kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimallah wallahu a'lam. Baik. Ahibati fillah. Ya, kita ketika Belajar pakai buku terjemahan memang mau tidak mau perlu membaca kitab aslinya. Jangan yang terjemahan yang sama-sama bahasa Arab ya. Dulu, para ahli hadis, para ulama itu mencocokkan antara catatan kawannya dengan catatan dia karena takut ada yang salah, catat, ada yang kelupaan. Seperti itu, apalagi yang terjemahan? Alhamdulillah, buku-buku bahasa Arab itu sudah lebih mudah didapatkan daripada bahasa Indonesia. Karena buku-buku bahasa Arab itu sudah banyak PDF yang gratis ya, yang mau dibagikan sehingga kita bisa membacanya. Bicara ucapan selamat jemaah, ya, maka kita seperti disebutkan, berusaha kita untuk mengucapkan selamat sebagai bentuk apa? halus surur. Memasukkan kegembiraan di hati orang tersebut. Di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan di hati saudara kita yang muslim. Dengar anaknya baru selesai hatam 30 juz. Ucapkan selamat. Masya Allah, barokallahu, fi. Ini, ini nikmat agama gitu. Anaknya diterima di Medina. Belajar di Medina. Ucapkan selamat anaknya pulang alhamdulillah sudah hatam Quran dan juga sudah mulai menghafal hadis anaknya sudah pinter bahasa Arab pulang dari pesantren ucapkan selamat karena kita membuat hati orang itu seneng gitu loh karena sebagian orang kalau melihat saudaranya gembira dia susah seharusnya kita ikut gembira kita gembira dengan kegembiraan dia Plus kita menambah kegembiraan di hatinya dengan mengucapkan selamat. Kalau itu nikmat agama, maka itu dianjurkan sifatnya. Kalau nikmat dunia, ya diperbolehkan. Diperbolehkan bahkan kita akan dapat pahala tadi ya. Kalau tujuannya untuk menyenangkan orang tersebut, sehingga orang tersebut semakin gembira. Ada kawan kita baru beli mobil. Tahu-tahu datang, mau mobil baru. Masya Allah, barakallah fiq ya. Berapa belinya antum ini? Seneng orang itu ditanya. Wah bagus banget. Tapi kalau antum kawannya baru beli mobil, datang ke rumah antum, ingin menunjukkan kegembiraan dia, menunjukkan nikmat yang Allah berikan. Lalu antum mengatakan, aduh antum kok beli mobil ini gitu loh. Langsung orang itu lemes kita telah membuat dia susah. Kawannya beli handphone. Eh, anak baru beli handphone ini. Mungkin yang nggak terlalu mahal, mamanya. Dia tunjuk lagi kita. Masya Allah, barok, Oh, kameranya bagus, ini, itu. Seneng orang itu. Tapi kalau engkau lihat handphonenya, oh, ini merek yang memang nggak laku ini. Ini produk yang nggak bagus. La hawla wa la illa billah. Maka berusaha kita untuk berbagi kegembiraan, kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Salah satu caranya dengan mengucapkan selamat. Kalau itu urusan agama sangat dianjurkan. Kalau urusan dunia diperbolehkan. Dan itu menjadi satu cara muamalah yang indah. Yang juga akan menyenangkan hati orang lain. Di situ kita akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Dan dicintai oleh sang pencipta. Barakallahu itu mungkin yang dapat kita kaji. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas fiqh sirah fi ghazwati hunain wa ta'if tentang perang hunain dan pengepungan ta'if. Cerita kita belum selesai ya Tapi tinggal sedikit lagi. Terus yang kita akan lihat adalah kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi dan umat Islam Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perjuangan yang panjang. Jadi setelah Fathu ini memetik buah sudah jemaah. Petik buah, petik buah sana, petik buah sini. Karena memang udah tanam kebaikan. Barakallahu fik Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Nah. Izzakumal khairan Ustadz. Um, izin langsung bertanya Ustaz, ya Ustadz ya. Uh, terakhir tadi tadi Ustaz ada menyampaikan mengenai uh, kita menunjukkan rasa kegembiraan kita uh, jika uh, ada saudara kita mendapatkan suatu uh, kebahagiaan gitu ya Ustadz ya. Hmm. Uh, berarti itu suatu adab ya Ustaz. dan um, apakah itu uh, mun, apa uh, apakah ini suatu yang dibolehkan gitu ya Ustadz ya. Um, karena sebenarnya kan masing-masing orang punya penilaian sendiri terhadap misalnya pemberian hadiah tadi Ustadz. punya penilaian sendiri apakah itu bagus atau tidak Pak? Uh, apakah lebih baik kita diam atau kita seperti yang Ustaz sampaikan tadi lebih baik kita menggembirakan dia dengan mengatakan sebenarnya um, apa itu bagus gitu loh padahal kita punya penilaian sendiri di hati Ustaz Baru -baru -baru -baru. bagaimana Ustaz? nah Ya, ahibatifillah. Kalau bicara penilaian kita mungkin kita nggak mau beli barang itu mamanya. Kita tahu aduk buat anak kurang bagus. Tapi orang ini sudah membelinya. Orang itu sudah memilikinya. Kalau dia musyawarah sama kita, datang untuk musyawarah, menanyakan aku ini mau beli ini nih. Gimana menurutmu? Ah, Di sinilah kita kesempatan untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Babnya bab nasihat karena dia sedang minta pendapat kita kita jelasin kalau barang ini kayak gini kayak gitu kayak gitu selesai sudah ini bab nasihat tapi kalau dia babnya menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia maka posisi kita pada waktu itu bukan memberikan nasihat lagi bukan ya kita memberikan ucapan selamat fi. karena dia sedang tidak meminta pendapat kita kenapa dia beli itu enggak tapi dia ingin menunjukkan nikmat, dia sedang bergembira. Karena kalau kita akhirnya mengatakan, e ini kalau menurut Anda sih kurang bagus, ini itu. Yang terjadi, orang itu sedih. Gara-gara ucapan kita. Padahal dia tidak butuh penilaian kita sebenarnya. Maka kita perlu tahu posisi kita di mana, kalau memang dia belum beli di situ. Tugas kita memberi nasihat, kalau dia sudah beli, maka kita ucapkan selamat dan didoakan. Moga mudahan barangnya awet ya. Insya Allah baguslah barang ini gitu loh. Dibandingkan dengan yang lebih rendah dari itu. Maksud kita seperti itu. Kalau bicara yang lebih bagus banyak sebenarnya. Tapi bahasa kita bagus barang yang cocok sama antum ini. Jadi kita menyenangkan hati dia yang termasuk amalan yang paling dicintai Allah SWT. Mungkin seperti itu mudah. Namustad. Insyaallah Allah ya Ustaz ya, kalau kita jaga adab seperti itu, insya Allah pertemanan itu bahagia selalu ya Ustaznya, ya Masya Allah Masya Allah, Jadi, kalau muka, enggak Ustaz. banyak yang sakit hati sama ya, kita Iya, nah Ustaz, Masya Allah semoga dimudahkan Ustaz uh, Ini ada yang bertanya langsung Ustaz, Umufatin Safadoli Assalamualaikum Wa Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallah fikir, nah minta fadlali Waalaikumsalam karena punya dua pertanyaan ya Ustaz. Uh, yang pertama itu eh uh, setelah wafatnya Rasulullah, itu kan banyak yang murtad Allah. ya Ustadz, ya. Uh, yang murtad itu orang-orang yang Islam saat waktu Mekah atau di luarnya Ustaz? Nah, yang kedua eh uh, kalau seseorang itu masbuk di salat yang jahar, dia di di uh, masbuknya di rakaat di rakaat yang kedua Apakah uh, dia harus menjaharkan juga atau hanya sir aja, Ustad? Supram Gimana? Ustaz? Ketika dia dia ada di mas book. dia masuk. iya dia masuk. Ini salatnya salat jahar ya. Nah itu uh, dia dapatnya yang kedua, ya kan? Yang harusnya itu kan uh, apa? Uh, apakah dia harus menjaharkan atau sir aja gitu, ya, Ustaz? saat masih ketemu. Tunggu sebentar. Di dia so, dia selesai sholat imam, mm -hmm. itu maksudnya. Yeah. Selesai sholat imam dia kan harus nambah. Yeah. Nambah berapa rakaat? Tiga rakaat lagi Ustaz Tiga rakaat siap. Tiga rakaat nah, lagi. Apakah dia yang kedua itu dia menjaharkan seperti itu? Nah Ustaz Nah wa barakallahu Ya, bicara tentang murtadnya sebagian kabilah setelah meninggalnya Rasul SAW. Memang mereka adalah kabilah-kabilah yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu, kalau kita menilik dari apa yang diceritakan tadi, bahwasanya orang-orang masuk Islam berbondong-bondong itu adalah setelah Fathu Makkah. Penduduk Mekah sempat memurtad juga sempat. Karena mereka lihat kobila-kobila ini pada murtad. Karena orang ini baru masuk Islam gitu. Tapi akhirnya ditetapkan ada sama khotib mereka. Anda lupa siapa namanya, Anda barusan cari belum ketemu. Kalian jangan menjadi orang yang terakhir beriman. Udah terakhir beriman, mau jadi awal yang murtad. Kata dia. Padahal mereka tahu Nabi SAW adalah benar. Jadi murtadnya kabilah ada yang nggak mau bayar zakat ya dia juga diantara mereka. Itu memang kebanyakan adalah kabilah kabilah yang baru masuk Islam. Sehingga pendidikan Islam belum terlalu mendalam di diri mereka. Atau sebagian mereka memang masuk Islam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya tanpa pernah menambah ilmunya sibuk dengan dunianya sehingga ketika Musa al-Kadzab mengaku jadi Nabi mereka pun ikut Musa al-Kadzab jadi kondisinya seperti itu semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Adapun bicara orang yang sholat jahriyah jadi sholat itu dianjurkan ya kita untuk menjaharkan bacaan kita ketika sholat maghrib umpamanya sholat isya dan sholat subuh kalau orang itu kemudian melanjutkan sholat yang dia masbuk yang mana imamnya sebenarnya menjaharkan apakah boleh dia menjaharkan tetap abdul nggak ada masalah dia menjaharkan tapi kalau dia sholat sendiri jangan sampai mengganggu yang lainnya ketika dia sholat sendiri kadang kala kan ada yang masbuk banyak ketika dia menjaharkan yang lainnya terganggu karena mereka sedang tidak bermakmum dengan orang ini maka cukup dia membaca yang didengar oleh telinganya Barakallahu fikna. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz berkaitan dengan uh, menggembirakan hati saudara saudaranya nah. tadi Ustaz. Bagaimana kalau ucapan selamat ulang tahun dan merayakan ulang tahun misal uh, mertua atau ipar uh, untuk muamalah kita? Mohon nasihatnya, Ustaz khairan. Barakallahu Ya ahibati fillah Tadi kan konteksnya, selamat itu untuk orang yang mendapatkan nikmat. Nikmat itu bisa berupa kebaikan agama atau kebaikan dunia. Orang yang bertambah umurnya ini sebenarnya dia itu semakin mendekati kematian. Jadi, bahasa tambah itu sebenarnya kurang. Karena kita semua sudah punya waktu, ya, umpamanya umur anak 60 tahun. Sekarang anak umur 45 tahun depan anak umur 46 berarti umur anak tinggal sedikit gitu loh. Jadi kalau bicara tambahan umur ini dari manusia itu yang bisa menjadi nikmat, bisa menjadi adab. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi bukan bicara panjang umurnya, tapi amalannya yang baik. Seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya, buruk amalannya. Sehingga seharusnya ucapan selamat kita itu bukan karena tambah umurnya, yang tadi berkurang umurnya, tapi karena kebaikan yang dilakukan. Ucapkan selamat alhamdulillah ayah ini alhamdulillah sekarang udah udah sering datang kajian ya dengan bertambahnya umurnya ayah ini, ayah semakin baik, ibu semakin ini. Jadi kebaikannya bukan tambahan umurnya. Jadi kita nggak harus nunggu tanggal lahirnya. Jadi ini bicara terus terang bicara nikmat ya. Nikmat. Kita mengucapkan selamat tuh karena nikmat. Gimana orang ini mau mati kita akan selamat. Selamat ya antum umurnya berkurang nih. Antum mau mati nih ada dan itu bukan prestasi bukan prestasi yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia dapat uh, ucapan selamat tersebut ketika dia melakukan sesuatu ya di sini kita mengucapkan selamat sehingga ini sesuatu yang natural orang itu akan bertambah umurnya maka anak rasa Bagaimana kita merubah tradisi jadi tradisi selamat ulang tahun ini cobalah dicari tahu Sejak kapan sih orang itu mengucapkan selamat ulang tahun nenek-nenek kita dulu nggak tahu tahun berapa dia lahir kadangkala. -kadang. Mereka mengatakan kapan lahirnya Allah. Dulu waktu itu masih pas zamannya PKI itu. Kapan Allah. Maka untuk menyenangkan hati mereka. Ucapkan selamat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Baik itu dalam urusan agama atau urusan dunia. Barakallahu fikna. Jazakumul khairan Ustaz. Ternyata banyak diantara uh, di antara kita yang salah memahami makna ulang tahun itu ya Ustad ya. Mereka lebih banyak memahami dengan kegembiraan Ustaz. Uh, ini ada yang bertanya langsung umusakina, uh, Umu Sakinah Doli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang uh, tidak melakukan kewajiban karena merasa haknya tidak dia dapatkan gitu saat uh, buat apa misalnya antara suami- istri atau anak dan orang tua atau rakyat ke pemerintah gitu saat uh, terus uh, kalau lebih dalam nih kalau tentang suami istri saat kalau misalnya suami memang tidak menafkahi Apakah otomatis komnya itu Pak kepemimpinannya itu uh, apa ya berkurang atau bagaimana gitu saat mohon nasihatnya nasehatnya jaza kamuya Iya. Ahibbati fillah. Ada hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat. Antara orang tua dan anak. Antara suami dan istri. Bagaimana apabila yang punya kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya? Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memberikan hak rakyat apa yang dilakukan rakyat? Apakah rakyat boleh memberontak, boleh tidak memberikan hak pemerintah, tidak melaksanakan kewajiban mereka kepada pemerintah? Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi pernah menceritakan kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang maunya sendiri. Dia menuntut rakyat untuk melaksanakan kewajiban mereka, tapi ini pemimpin tidak melaksanakan kewajibannya kepada rakyat. Para sebetulnya apa yang kita lakukan? Kita berontak kepada mereka. kata bisa sungguh enggak? Kalian laksanakan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian. Terus kalian minta hak kalian kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Ini pun juga dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bapak sama anak. Bukan berarti karena orang tua zalim, anak boleh zalim sama orang tuanya. Bukan berarti karena orang tua tidak adil, anak boleh durhaka sama orang tua. Tidak tetap kedurhakan itu tercela. Jadi kedoliman yang dilakukan oleh pihak ayah tidak berarti membuat anak boleh mendolimi ayahnya. Enggak. Artinya jangan sampai kita membuat apa ya, membalas kesalahan dengan kesalahan gitu. Suami istri, apa tugas istri sekarang? Suaminya tidak memberikan nafkah gitu loh kepada istrinya. Apakah boleh istri tidak melayani suaminya? Enggak, anak nggak mau lainin suami. Dia nggak ngasih nafkah sama anak ini dan itu. Istri boleh gugat cerai. Tapi kalau dia tetap mau rumah tangganya utuh, maka dia laksanakan kewajiban dia. Loh, tapi dia tidak itu urusan dia sama Allah gitu. Tapi engkau ingin menjaga karena kalau ada istri-istri enggak usah anak, anak tahu suami anak ini enggak benar, Ustaz. Tapi sudahlah anak demi anak-anak setia anak akan bertahan ketika engkau bertahan ada konsekuensinya yaitu melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri tapi kalau engkau merasa kayaknya anak nggak kuat tuh saat ya udah anak nggak mampu melaksanakan kewajiban yang lihat suami kayak gini ya silahkan ada jalan keluar yaitu dengan menggugat cerai kalau bicara apakah seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya kawamahnya itu akan turun. Iya, otomatis ya. Pernah datang kepada seorang syekh, seorang pemuda. Dia mengatakan, syekh, aku ini kok rasanya kurang berharga ya. Nggak dihargain sama istri anak. Syekh itu tanya, engkau tinggal di mana? tinggal di apartemennya istri. Oke. Yang membiayai kehidupan kalian siapa? Istri Wow. Itu sebabnya. Istri punya kewajiban walaupun suami tidak memberikan nafkah. Tadi kita bicara dia sebagai seorang istri wajib menghormati, menghargai. Tapi kadangkala karena memang dia tidak memberikan nafkah. Tinggal di rumahnya istri. Kalau istrinya soleh, aman. Karena istrinya akan menjadikan hartanya fadl bang. Aku ini yang penting engkau bersamaku. Engkau soleh ini itu fadol hartaku. Aku bekerja sebagai bentuk sodakoh kepada suami. Seperti ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sama istrinya Zainab. Abdullah bin Mas'ud kerjanya serabutan. Zainab ini ya dia bisa bikin sesuatu menenun atau apa dia jual sampai suatu hari Zainab kepengen sodako karena hasil kerjanya dimakan selalu akhirnya Nabi saw menyuruh ah, suaminya, beliau Su maksud mengatakan ya kalau engkau kepingin sodako taufan Allah tidak akan melantarkan kita gitu ini sebuah keimanan dengan takdir Allah tapi coba engkau tanya dulu sama Nabi saw ketika dia bertanya kepada Nabi saw Nabi SAW mengatakan yang engkau berikan kepada suamimu itu sodako jadi ketika seorang istri bekerja, dapat hasil yang dimakan sama suami dan anak-anaknya, itu sodakohnya istri. Sehingga istri nggak perlu lagi merasa lebih tinggi dari suaminya. Enggak, anaknya dapat pahala dari Allah Azza wa Gitu. Itu kalau wanita soleha. Tapi kalau wanita nggak soleha, ya mau tidak mau. Dia merasa suamiku ini apa sih kerjanya? Jadi tadi kiwamahnya itu, kepemimpinannya jadi jadi turun ya. Karena dia menjadi pemimpin karena dua hal. Yang pertama, sesuatu yang Allah tanamkan di diri para lelaki. Yang kedua, sesuatu yang diusahakan sama laki-laki. Yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau ini tidak terpenuhi, biasanya pincang kepemimpinan. fiknah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Anda baca pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan tim senantiasa dalam penjagaan Allah. Anak pernah mendengar ustadz ada uh, suatu kelompok orang yang bila ada uh, suatu hajat atau permasalahan, maka dia melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, kemudian membuka Al-Qur'an uh, secara acak. Setelah itu, uh, menafsirkan sendiri isi dari Al-Qur'an yang telah dibukanya tersebut. dan menyatakan itu adalah jawaban atas hajat atau permasalahannya. E, gimana hukumnya tentang hal tersebut Ustadz? Apakah benar yang dilakukan e, dengan menafsirkan sendiri dari makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran dan meyakini itu adalah jawaban dari Allah? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fi. Ya, hibbati fillah. Ada beberapa amalan nih. Yang pertama berkaitan dengan kalau ada masalah punya hajat salat Ya, itu dianjurkan. Nabi SAW, Iza hazabahu amrun fazia ila sholat. Cerita para sahabat Nabi. Nabi itu kalau dirundung satu permasalahan, beliau larikan ke salat Ini betul. salat inilah bagaimana kita meminta petunjuk dari Allah Azza wa Bagaimana tatkala kita mengatakan Allahu Akbar. Itu selesai urusan semua. sudah Allah itu maha besar. Gitu ketika kita ruku, kita ke kita, kita sujud, semua bacaan salat itu menunjukkan bahwasanya kita bergantung sama Allah, masalah kita insya Allah selesai. Ini yang pertama. Yang kedua kalau bicara setelah sholat membaca Al-Quran, enggak ada masalah. Engkau selesai sholat, selesai berdoa, engkau mau baca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. mau baca secara acak, mau baca dari awal Al-Fatihah, bebas. Kita baca quran yang bermasalah yang ketiga, ketika dia membuka secara acak, kemudian dia meyakini yang dia baca inilah jawabannya. Padahal dia yang buka secara acak. Quran ini solusi memang. Allah Azza wa menurunkan Al-Quran hudan, petunjuk buat manusia. Tapi kalau dia membaca secara acak, kemudian dia menganggap yang dia tunjuk, yang dia baca adalah solusi, dia menafsirkan semau dia, ini sebuah perbuatan yang terlarang menafsir Quran semau kita. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ardin tuqilluni wa sama'in tudhilluni?" Bumi mana yang dapat mengangkatku dan langit mana yang kemenaungiku kalau aku berkata menafsirkan Quran tanpa ilmu itu semauku sendiri seharusnya buat dia setelah dia sholat, setelah dia mendekatkan diri kepada Allah baca Quran, dia datang ke orang berilmu. Fas'alu ahla in kuntum la Tanya kepada yang berilmu. Sampaikan permasalahanmu. Mungkin dia sudah punya jawaban. Dia tahu. Oh, kalau Allah Ta'ala. Dia katakan Allah berfirman seperti ini. Itu di surat ini. Seperti ini. Ini loh jawabannya. Tafadol. Untuk permasalahanmu. Bukan kan kalau secara acak itu ya untung-untungan gitu zaman dia nggak tahu tahu-tahu dia ngacak baca tabbat ya dabilah habi wadhab celaka ini tidak seperti itu maka insya Allah buat teman-teman tinggal dikasih arahan kalau dapat kawan seperti itu silahkan sholatnya minta petunjuk sama Allah silahkan baca Qurannya adapun untuk mencari solusi jawaban musyawarah tanya kepada orang yang berilmu semoga Allah memudahkan urusan kita Barakaluhin Allah. khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada dalam limpahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, bagaimana cara kita bisa sabar akan cemoohan dan ejekan orang? Dimana kita dulu pernah berbuat dosa dan kesalahan? Alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk diri penuh dosa dan kilaf uh, menjadi lebih baik. Tapi dalam perjalanan, ejekan orang semakin dahsyat. Mau nasihatnya, nasihatnya Ustaz? Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallah fiqh. Iya, Buat teman-teman yang hijrah. Yang dulu dia berlumuran dosa. Dan sekarang dia sedang bersih-bersih ketahuilah engkau akan melewati jembatan ujian. Allah Azza Jal mengatakan, Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya mau jadi orang baik, saya mau berubah, mereka dibiarkan tanpa ujian, tanpa dites. Allah katakan, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا الْكَاذِبِينَ Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Ujian itu boleh jadi rasa takut, rasa khawatir, kelaparan, celaan, makian, diusir, diasingkan, dikucilkan, di PHK. Oh, banyak bentuk ujian itu. Dan engkau sekarang sedang mengalami hal itu. Nabi kita Muhammad alaihissalatu mengalami yang lebih dahsyat daripada yang engkau alami sekarang. Apa kata Allah? Wasbir ala ma Sabarlah engkau Terhadap omongan-omongan orang, apa sih yang diomongkan orang tentang Nabi SAW? Dikatakan sahir, dikatakan penyihir, dukun, sok suci, pendusta. Itu para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan celaan-celaan celaan itu. Dan ini satu hal yang lumrah. Terus, bagaimana cara kita bersabar? jadikan celaan orang-orang itu penghapusan dosa buat antum. Memang kita pantas dicela kayaknya. Banyak dosa-dosa anak jadi omongan orang ini mudah-mudahan termasuk ya tambahan sabun lah untuk menyucikan baju kotor kita. Ketika engkau nggak kuat ya ya apa Ustaz omongannya menyakitkan hati. Sebagian orang mengatakan ya Ustaz Anda dipukulin lebih baik daripada dicela Ustaz. Ya ada orang yang gak kuat hatinya dengan celaan. Engkau harus sabar. Karena semua nabi mengalami hal itu. Dan sesuai dengan kadar keimananmu, seperti itu ujian yang kau akan dapati. Jangan dijawab kalau ada orang mencelamu. Jangan dijawab. Jangan dibalas. Katakan jazakallah khair. Ada orang memakimu, membulimu. Katakan makasih banyak. Barakallah Doakan anak semoga anak bisa lebih baik. Doakan anak, makasih banyak engkau sudah ngasih tahu aku. Jadi anggap celaan orang-orang itu adalah ya, motivator buat antum untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki diri. Ada proses yang harus antum lewatin dan semoga Allah memudahkan proses itu. Barakallah fiqdam. Assalamualaikum kalau Ustaz. pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya uh, tentang menunjukkan kegembiraan kepada orang lain Ustadz. Bagaimana apabila seseorang menunjukkan kebahagiaan atas prestasi atau suatu pencapaian baik dalam agama maupun nikmat dunia ke dalam sosial media Ustadz? Karena anak pernah mendengar bahwa lebih baik menyembunyikan untuk menjaga diri dari hasad dan penyakit ain Ustaz. Demikian Ustaz. Dazakmul khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Ahibati fillah. Kalau bicara kita menampakkan kegembiraan kita. Kepada siapa kita mau tampakkan? Kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang cinta sama kita. Orang-orang yang akan gembira dengan kegembiraan kita. Bukan kepada semua orang gitu. Sekarang kan subhanallah orang itu dengan adanya media dia ingin menunjukkan semuanya kepada yang dia kenal, yang dia tidak kenal apa siapa saja. Bahkan sudah menjadi, menjadi apa ya? Menjadi gaya hidup. Mau apa saja dia foto, dia ini itu, sampai ada cerita seorang menceritakan dia jatuh bangkrut, ya dia punya anak. Jadi anak-anak-anaknya dia ceritakan dulu kalau beli sesuatu, beli makanan yang mahal, itu hanya untuk difoto. Set. Difoto, terus di-upload, terus dibuang nanti makanan itu. Enggak dia makan. Ini sudah masuk babnya bukan gembira tapi ada kebanggaan, ada pamer kepada orang-orang berbangga banget itu yang tercela nanti disitulah nanti akan kena ain ini dan itu maka kalau engkau ingin bergembira menunjukkan kegembiraanmu nggak ada masalah kepada kawan-kawanmu yang kau kenal dia yang mereka cinta sama engkau karena memang orang yang punya nikmat itu ada yang hasad maka kita perlu berhati-hati dengan siapa kita menunjukkan kegembiraan kita bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mengatakan kepada ayahandanya ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum ra sajidin wahai ayahanda aku bermimpi ayah melihat sebelas bintang rembulan mentari dan rembulan itu sujud sama aku wahai ayah apa kata ayahnya la taksus ru'yaka ala ikhwatik laka kaedah. engkau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara akhirnya mereka akan bermakar berkonspirasi untuk berbuat jahat kepada jadi kita perlu menunjukkan kegembiraan kepada siapa gitu loh Bahkan Nabi SAW mengatakan, Ista'inu ala qabai hawa'ijikum bil kitman. Kalian minta tolonglah sama Allah dalam menyelesaikan hajat-hajat kalian itu dengan menyembunyikannya. Karena orang yang punya nikmat fa inna kulladhi ni'matin Karena setiap orang yang punya nikmat itu ada yang hasut nantinya. Jadi kita perlu berhati-hati gitu loh. Kepada siapa kita menampakkan nikmat dan sekali lagi. Innamal a'malu Ini perlu digarisbawahi. Engkau mau menunjukkan kegembiraan atau engkau mau pamer. Mau berbangga-banggaan. Beda loh. Kalau yang pertama itu ingin Allah menambah nikmatnya, dia melakukan itu karena memang Allah menyuruh kita. Wa amma bi ni'mati ya. Kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Jadi bukan untuk pamer belakang. Enggak. Karena syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan raga kita. Barakallahu Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadzali. Nama Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ustad ternyata menjaga adab atau akhlak itu susah ya Ustad ya. Ada banyak kita lihat Ustad begitu uh, masa liburan atau uh, lulus mondok gitu ya Ustad ya. Masih ada aja yang suka musik dan bermunang mudahan dengan musik Ustad. Uh, misal mungkin uh, saat di medsos uh, dengan mengupload meng mengupload meng satu gambar atau foto uh, dengan diiringi musik Ustad. Mengapa hal ini terjadi ya Ustadz ya? Minta nasihatnya untuk kami para orang tua Ustadz dan juga untuk para pengajar di pondok Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Barakalohi. Ya fillah. Sarana untuk bermusik ria itu sangat mudah sekali ya. Yang pertama kalau ada anak pondok yang udah ngaji, dia upload foto kemudian pakai musik. Nasihat anak kita husnudon sama dia kadang kala dia nggak tahu. Jadi ada upload foto, ada satu mahasiswa kita. Mahasiswa itu baik banget sebenarnya kita tahu. Suatu hari dia itu uh, liburan sama kawannya. Kemudian dia upload fotonya itu sama musiknya. Kita jadi bingung. Ternyata dia nggak tahu. Karena ada yang musiknya langsung include di sana. Jama. Jadi kita, ketika kita mengedit sesuatu, Contohnya nih, kita lihat di HP aja. Kalau ada foto-foto yang digabungin, itu ada suara musiknya kadang-kala. Padahal kita nggak menginginkan hal itu. Jadi boleh jadi mereka karena gaptek, karena belum ngerti, sehingga muncul musik, sebenarnya musik itu bisa dirubah dengan suara-suara yang lainnya. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah memberikan, menanyakan dulu kepada mereka, kenapa harus pakai suara itu, bukankah ada suara-suara yang lainnya dan dengan harapan anak-anak kita jadi anak-anak yang lebih baik ya para orang tua ya teruslah mengawasi anaknya kadang kala kita dapat informasi dari kawan-kawannya anakmu kayak gini loh kayak gitu ya Alhamdulillah itu masukan buat kita agar kita dapat memperbaiki anak-anak kita jadi orang tua jangan lupa berdoa memohon kepada Allah Azza wa buat anak-anaknya karena wallahi jamaah kita hanya bisa memberikan arahan yang dapat memberikan hidayah adalah Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiqh, itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pecinta minuman sehat sari lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar, agar kualitas lemon wati terjaga. Lemonwati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar Lemonwati tidak ada sedikit pun kotoran walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon Wati, siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Hmm, Lemon Wati, full vitamin C. Lemon Water, Lemon Wati, Lemon Water, yang bukan buat Wati aja. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.